menyedot debu Upin dan Ipin hilang kayak setan. Pada episode Upin dan Ipin kesayanganku, diperlihatkan mesin debu yang terlihat saat Ipin memasuki kamar misterius itu. Nah, di situ kayak ada ular yang melingkar di pagar Pak Umar. Maksud saya, saluran penyedot debu yang bisa dipastikan itu adalah mesin penyedot debu, lalu entah beberapa lama langsung penyedot debu itu hilang. Nah, ini adalah kesalahan yang seharusnya kita bingungkan. Di mana penyedot debu itu?